Ringkasan Biologi, Eubacteria atau Archaebacteria, Part 2. Cara hidup. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri heterotrof. Bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain terbagi menjadi 1. Bakteri saprofit atau bakteri yang memperoleh makanan dari sisa organisme lain atau produk organisme lain, bakteri pengurai atau dekomposer. 2. Bakteri parasit, bakteri yang memperoleh makanan dari inangnya. Jika menimbulkan penyakit pada inangnya, maka akan disebut bakteri patogen. Bakteri autotrof, bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanan agar memperoleh energi, bakteri aerob membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Energi diperoleh dengan fermentasi dibedakan menjadi 1. Anaerob obligat, hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen. 2. Anaerob fakultatif, dapat hidup jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Reproduksi. 1. Aseksual, pembelahan biner setiap sel membelah menjadi 2. 2. Seksual, transformasi, masuknya DNA telanjang ke dalam sel bakteri dan mengubah sifat sel bakteri. Transduksi, pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme lain yaitu bakteriofagi. Klasifikasi Eubacteria, 5 filum. 1. Proteobacteria, bakteri ungu yang bersifat fotoautotrof atau fotoheterotrof, dan proteobacteria yang bersifat kemautotrof atau kemoheterotrof. 2. Cyanobacteria, memiliki klorofil, tidak memiliki alat gerak tapi dapat melakukan fotosintesis, hidup soliter atau koloni. Koloni berbentuk benang, lembaran atau bola berongga. Berbentuk benang ada 3 macam sel utama. 1. Heterokista, sel berdinding tebal yang berguna untuk mengikat nitrogen. 2. Kinet, sel berdinding tebal yang berfungsi untuk pertahanan diri. 3. Bayosit, sel-sel bulat kecil hasil reproduksi berguna untuk fotosintesis. Tidak memiliki membran inti atau prokariot. Mengandung pigmen klorofil, karoten, fikosianin, dan fikoeritrin. Autotrof dan menghasilkan oksigen.